Seorang maling motor ditangkap beramai-ramai oleh warga Kelurahan Kebon Agung, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur. Sebelumnya, pelaku kabur dari kejaran polisi. Cepet do tarik ae. Inilah detik-detik penangkapan pria yang diduga maling motor di wilayah Pasuruan, Jawa Timur. Seorang polisi dibantu warga nampak menangkap sang pelaku. Aksi penangkapan tersebut sempat menjadi tontonan karena terjadi tepat di tengah permukiman warga. Menurut pengakuan warga, pria tersebut sempat dikejar polisi sebelum akhirnya berhasil ditangkap warga. Dengan spontan, saya langsung mengejar. Nah, mengejar itu karena ada dua sepeda. Nah, sepeda yang paling belakang yang saya hentikan. Karena sepeda yang paling depan ini karena lajunya sangat kencang sekali. Nah, sampainya kurang lebih saya 200 meter mengejar. Itu saya mencoba menghentikan, tapi pelaku tidak mau berhenti. Nah, sesampainya di makam umum Kelurahan Tambak Yudan atau Kelurahan Kebon Agung, tepatnya Tambak Yudan, saya potong sepeda tersebut dan saya lompati dan saya ajak duel. Disitulah masyarakat datang dan saya teriaki maling, masyarakat membantu. Informasi ada maling terus. Ya polisi teriak-teriak, maling gitu. Ada berapa orang yang dikejar? Kejar polisi itu malingnya dua. Yang kena sepeda itu vario putih. Vario putih sempat dibawa pelaku. Yang pelakunya ini sepeda sendiri kena polisi. Tapi sudah diamankan pelaku. Kini pelaku sudah diamankan di Polres Pasuruan Kota untuk menjalani pemeriksaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Ari Suprayogi, TV One mengabarkan.